Selamat datang di rumah makan vegetarian Usidus. Walaupun di depan tadi tulisannya vegetarian, tapi semua menunya katanya sih sudah vegan. Nomor telepon dan alamat. Menu paket. Wah, tapi ini dalam keadaan kenyang nih. Kita coba yang lauknya aja deh. Ini kue tiaw, kue tiawan, bihun, mie, nasi, sop, daging buatan. Nah, daging buatan ini tadi coba capsio BBQ 1, ayam kalasan 1, nyoba sate jamur tiram juga kita. Ini tadi mau coba bebek panggang kosong, sayuran, tahu, lain-lain. Wah, ada bakso nih. Ada bakso, Mbok. Jamur geprek, ini menarik juga nih. Tapi nasi ya, masalahnya. Ini masih dalam keadaan kenyang nih. Oh, ini nih yang tadi kita pesan nih. Nasi stik lada hitam, 15.000-an aja. Sebenarnya banyak yang menarik sih. Cuma apa daya, perut sudah kenyang nih. Wah, kalau minuman kayaknya boleh nih. Kalau kayak es coklat begini nih. Mumpung kita bisa nyobain yang begini-begini ya. Ini dia nasi stik lada hitam. Waduh, ada kentangnya, Rek. Coba bumbunya yuk. Hap. Boleh nih kayaknya. Nasi, timun tomat, kentang goreng. Nah, ini stiknya nih. Ini apa nih, Mbok, namanya, Mbok? Brokoli. Brokoli. Oh. Ini wortel sama brokoli. Nah. Kentang brokoli. Ya. Wah, kelihatannya bumbunya pedes nih. Nih, kita cobain ya nasi sama stiknya. Boleh nih. Bumbunya soalnya pedes-pedes gimana gitu. Lada hitam kan? Lada hitam. Namanya juga lada hitam. Gigit ladanya. Stiknya juga oke sih. Ini ham-haman nih. Pakai frozen kayaknya. Ini minuman apa terima namanya? Coklat. Hot coklat ya? Coklat hangat. Coklat hangat. Coba kita mpok hot coklat. Hot coklatnya juga boleh. Manis. Gimana mpok stik lada hitam mpok? Bumbunya enak. Bumbunya enak. Lada hitamnya rendah. Nah, datangnya barengan. Ini capsio BBQ, sate jamur, ayam kalasan. Wih, ayam kalasannya menarik. Sate jamur tiram dulu ya. Ini bagian-bagian kaki-kakinya gitu. Kakinya kerep-kerep makanya. Anget lagi, panas-panas. Tempo sate jamur. Anget-anget enak kan? Tapi kayaknya bumbunya sih oke, tapi kayaknya kurang meresap ke dalam gitu, Mbok. Ini yang makan bagian tulang rawan. Iya, krek. Capsio BBQ. Wih, dalamnya putih. Aduh. Ini langsung memang terasa capsio. Karena capsio itu apa bumbunya? Oh, ada lah bumbu apa. Tapi memang capsio itu rasanya khas. Ini memang rasanya kayak gitu. Langsung begitu masuk mulut itu tahu ini capsio. Iya. Bau wanginya ya. Wanginya. Sausnya kelihatannya enak nih, Mbok. Wah, kayaknya boleh pesen lagi nih. Wanginya ini kayaknya yang bagian merah-merahnya ini. Ya, merah-merahnya ini ada wangi capsionya. Dan ya. Cukup tebal sih, makanya cukup kuat wanginya. Asyik. Sekarang ini kalasan ya. Kalasan ini kayaknya gak usah ditanya enak nih kalau lihat bentuknya dan wanginya. Siapa nih, Mbok? Aku, Mbok. Iya, dong. Sayang kita sudah kenyang. Karena kita bisa menghabiskan nasi lumayan banyak ini. Kalasan juga oke. Tapi memang karena kalasan ini mungkin di tempat-tempat lain ada. Saya ini jatuh cinta nih sama ini. Karena saya belum pernah makan di tempat lain. Capsio BBQ. Mantap. Tapi ini mantap juga ya. Kalasan. Bumbunya ada. Ayo kita makan dulu sambil kita pikirkan mau nambah apa ya. Sekedar info aja. Siapa tahu mau tahu penginapannya. Saya nginap di Brothers Inn. Dan itu cuma 5 menit dari Lucidus ini. 5 menit dari Lucidus, 7 menit dari Soma Yoga. Dengan kaki lo ya. Dengan jalan kaki. Jadi karena kita tukang makan, kita memang memperhitungkan tempat tinggal yang dekat sama tempat makan. Order kloter kedua. Capsio BBQ lagi favorit. Terus kita coba beef chang sama chicken stick.
Mbok Dwi mau coba, tadi mau coba ikan salmon pedasnya, sayangnya kosong. Nah, untuk penutupan kita tutup dengan nasi goreng komplit supaya kita kenyang setengah mati. Komplit nih, sama sendok garpunya komplit. Ayo. Wah, lama. Saya beef chang dulu. Beef chang ini gluten kayaknya. Gluten kan? Jamur. Beef chang juga boleh. Tapi tetap lebih boleh chop show yang begini nih. Nah, kalau nasi goreng yang spesial ini, nasi goreng komplit. Enak dulu. Komplit juga rasanya. Tapi tetap lebih komplit chop show yang begini nih. Favorit kita nasi chop show. Chop show terus. Tapi yang lain juga boleh. Kalau Mpok gimana, Mpok? Nasi gorengnya enak. Enak. Tapi lebih enak yang chop show ini. Oke, kita serius sekarang. Kita mau bahas ini nasi goreng nih. Jadi nasi goreng ini kayaknya habis makan ini pasti nggak haus. Karena ini rasanya rumahan ya, Pak. Iya, nasi gorengnya kayak dibikin sendiri di rumah. Jadi nah, jadinya bukan yang rasanya kuat-kuat gitu, tapi tetap enak. Ini jadi namanya nasi goreng ala rumahan. Bikin kangen rumah. Tapi bisa dibilang ala rumahan, bisa dibilang juga ala hotel, bener nggak? Iya, hotel juga. Hotel biasanya nasi gorengnya begini. Bukan yang berasa. Kalau kayak nasi duduk itu kan berasa langsung gitu, asin. Udah nyobain beef chong gimana, Pak? Enak ini. Enak, tapi tetap lebih enak yang ini. Kalau yang ini tuh ada serat-seratnya gitu. Oh, ini ada serat. Ya, ini ada serat-seratnya nih. Jadi kayak apa ya namanya? Kayak daging empal ya. Kayak daging empal yang kering gitu kan, terus ada serat-seratnya ya. Namanya tadi apa? Beef chong. Tapi tetap ini. Ya, ampok nih, enggak serius terus nih, mending makan ini. Ini isinya ham. Tadi tahu sama hyuko, jamur hyuko ya. Udah itu aja ya? Iya. Ya, ayo, kenal anak kecil, Nang. Nang, bagaimana rasanya, Nang? Enak lah. Gimana, Nang? Jawab dong. Ayo, Nang, gimana? Ah, mumpung Pak Dwi lagi sibuk nih. Kayaknya saya bisa habisin sendirian deh yang ini. Ya, Pak ya? Nah, yang baru datang nih chicken stick. Ada kentangnya, ada chickennya, ada bumbu asam manis. Nah, ini bahannya dari ayam penyet, katanya kita coba yuk. Yup. Kalau saya mah cocok. Enak ya, Pak ya? Tapi aku tahu mau ngomong apa. Tapi masih kerasa ada frozennya tuh wanginya aja nih ya. Sama ini tepungnya lumayan tebal, jadi berasa kayak tepung gorengnya itu masih kuat. Dan ini sausnya nih, juga enak nih. Pedas-pedas menggigit. Belum berakhir, kita nambah jus markisa sama jus buah naga. Oh, tapi kita sudah kekenyangan ini. Kalau saya, juara 3 besar, satu yang pasti chop show yang ini. Yang kedua kalasa. Yang ketiga ini chicken stick. Apalagi ada kentangnya, saya suka pasti kalau ada kentang. Chicken sticknya juga enak, bumbu asam manis enak. Kalau Mpok? Saya yang pertama ini nih, apa, chop show. Oh, ini pasti nomor satu. Terus? Yang kedua kalasa. Wah, ikut-ikut terus. Yang ketiga stick lada hitam. Stick lada hitam yang tadi, ah udah habis gambarnya. Mundurin aja kalau mau lihat ya. Ayo kita ke harga. Bentar ya, balik kamera. Ini harganya totalnya Rp98.500 untuk 1, 2, 8 menu makanan dan 3 minuman. Luar biasa nggak? Terakhir, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman supaya pada ngiler semua. Dan komennya di bawah, jangan di sini. Ini nih, sudah mau penuh dikomenin. Permisi. Enggak, kalau ya? Kalau enggak bayar enggak apa-apa. Ya, enggak usah deh.